Halo semua, ketemu lagi bersama gue di sini Jonochi. Dan di video Story of Season Friends of Mineral Town kali ini, gue pengen bikin tutorial gimana caranya ngebuka halaman belakang gereja ya. Jadi persyaratan pertama untuk nge-trigger event ini adalah kita punya tingkat pertemanan sama si Carter itu 4 knot, dan kita datang di hari Wednesday, itu hari Rabu kalau nggak salah, Wednesday jam 4 kita datang ke gereja. Nah, di sini ke trigger eventnya. Sorry banget kalau agak berisik ini. Jadi di sini si Carter bilang kalau dia dapat mimpi atau pencerahan pas di kamar apa sih? Kamar pengakuan dosanya itu kan. Dan gak lama si Jack datang dan bilang kalau barang pesanan si Carter udah datang, dan si Carter seneng lah ya. Oke, jadi di event pertama cuma sampai situ aja. Kita udah bisa pulang, tidur, dan untuk nge-trigger event kedua, kita butuh tingkat pertemanan sama si Carter ini 6 not. 6 musik not ya. Dan kita datang di musim gugur, autumn, di hari Monday, di hari Senin. Kita datang sama jam 4 lewat. Jadi kita datang ke gereja jam segini. Dan ternyata si Carternya nggak ada ya di gereja ya. Nah, di sini kita udah bisa masuk ke halaman belakang gerejanya. Di sini Carter agak sibuk sendiri, ternyata dia menyimpan sebuah rahasia ya. Ternyata di halaman belakang gerejanya ini ada banyak jamur langka. Jamur biasa sama jamur beracun ya, itu matsutake mushroom sama poisonous mushroom ya, yang warna ungu. Dan di sini si Carter mengakui kalau dia menyimpan rahasia, dan dia minta maaf lah ya, feeling sorry gitu. Dia udah menyimpan semua kekayaan apa sih? Ya hal-hal yang menguntungkan dari area gereja ini untuk dia sendiri, tapi kalau kita memilih untuk menyimpan rahasianya dia ini, relasi pertemanan kita sama Carter akan meningkat. Dan di sini kita udah bisa keluar masuk halaman belakang gereja ini dengan luasa ya, mau pagi-pagi, mau malam-malam, udah bisa kita masukin secara leluasa. Tapi di sini ya agak jarang ya keluar matsutakenya, itu nggak sesering di pegunungan yang di belakang dua batu itu. Kalau di belakang dua batu itu memang kemungkinan besar ada matsutakenya, tapi di sini gue nyoba beberapa hari, antara 4 hari itu 3 hari nggak ada, 1 hari ada matsutakenya. Teman-teman bisa save load gitu di luar gereja kan, save di luar gereja terus coba masuk, kalau nggak ada ntar reload lagi aja. Cuman kalau terlalu ngerepotin ya udahlah ya, cuman jamur aja. Tapi matsutakenya memang agak ya langka gitulah. Dan ya sampai di sini mungkin udah jelas ya, dan demikianlah gua tutup videonya karena cuman sampai ngebuka itu doang. Dan semoga bermanfaat. See you again next time in the next video, dan dadah.